Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Mia TV di sini, pemirsa. Apa kabar, pemirsa semuanya di luar sana? Semoga sehat selalu ya, pemirsa. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini, Mia TV akan mengajak teman-teman, kawan-kawan semua di luar sana ya, untuk memasak bareng Mia TV ya, meskipun hanya sekedar lewat video Mia TV. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Mia TV akan berbagi menu resep makanan ala khas Hong Kong. Kali ini Mia menunya mau membuat sop ayam ya. Sop ayam dengan rumput laut ya, pemirsa. Rumput lautnya yang ini kalau di sini di Hong Kong namanya cicoy, kalau bahasa Inggrisnya adalah seaweed, kalau bahasa Indonesianya adalah rumput laut ya. Nah, Mia kali ini ya, hari ini mau masak menu sop ya, sop rumput laut dengan daging ayam yang dicincang halus ya. Oke pemirsa, bahan-bahannya ya, yaitu rumput laut ya secukupnya, juga daging ayam. Ini Mia Elina memilih daging ayam ya, paha ya, yang mudah Mia buang kulitnya. Nah, nanti ini Mia TV akan cincang halus. Kemudian bumbu selanjutnya lada bubuk ya, nanti buat penambah penyedap rasanya ya, buat nambah seleranya biar sedap, tambah sedap gitu ya pemirsa. Terus ditambahkan sedikit apa itu kaldu ayam gitu ya. Ya terserah pemirsa ya, seleranya apa, kaldu ayam boleh, Royco boleh gitu ya, sedikit. Yang dipergunakan oleh Mia penyedap rasanya adalah Royco rasa ayam ya, daging ayam, dan juga ditambahkan sedikit garam untuk ngepasin rasa aja gitu ya pemirsa. Baiklah pemirsa, itulah bahan-bahan ya yang digunakan untuk memasak daging sop daging ayam dengan rumput laut ya pemirsa. Oke, saya akan mencincang daging ini ya, daging ayamnya, sampai halus ya pemirsa. Ini yang kulitnya sudah dibuang ya pemirsa, itu sesuai selera pemirsa ya, kawan-kawan mau dibuang kulitnya atau tidak itu tidak masalah. Nah, ini sementara yang satu taruh sini aja dulu biar enggak ini daun dipotong halus ya pemirsa ya. Ini biasanya kayak apa sih, otot apa apa ini? Ini Mia TV buang. Nah, begini ya pemirsa, potong dulu ayamnya, potong. Ini boleh diganti pakai ya, kalau yang non muslim boleh pakai daging babi gitu ya, atau boleh diganti juga pakai daging sapi, tapi kan lebih sedapnya pakai daging ayam gitu ya. Selain Mia TV juga bisa makan, bisa minum sopnya gitu ya, jadi Mia pakai daging ayam. Ini daging ayamnya porsinya dibanyakin ya, biar manis, gurih gitu ya pemirsa. Kalau sedikit enggak cukup. Nah, ini dipotong kecil-kecil dulu ya, potong dadu dulu, nanti terus dicincang halus ya pemirsa. Ini sop simple, mudah gitu ya, udah dibuat.
dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian cincang halus ya, nanti biar dagingnya tuh enggak gandeng-gandeng kayak gitu. Kalau dipotongin dulu. Dan ini juga boleh ya, sesuai selera, mau dicampurin tahu boleh, campurin bakso juga boleh ya. Tahunya yang lebih enak lagi kalau tahu yang itu ya pemirsa, yang udah bungkusan saset-saset kayak itu, tahu apa ya namanya, tahu Jepang apa ya kalau sini manggilnya itu ya, itu lebih sedap kalau pemirsa. Tapi kali ini Mia TV tidak saya tambahin tahu ya, karena Mia TV akan masak spesial daging ayam saja, daging ayam sama rumput laut gitu. Nah, potong lagi yang sebelah. Mia menggunakan paha ayam 2 potong ya, 2 helai gitu, 2 potong paha ayam biar manis. Daging babi, Mia TV tidak bisa makan, tidak bisa minum ya pemirsa. Jadi Mia gunakan pakai daging ayam. Kalau yang, maaf ya sebelumnya, bagi yang non muslim gitu boleh, yang biasa makan daging babi pakai daging babi juga. Terus kemudian tambahkan sedikit garam saja ya pemirsa, sedikit saja buat tabur di ayamnya, sedikit saja. Soalnya nanti masih ditambahkan lagi ya ke sopnya, jadi ini sedikit saja. Thank you.
pemirsa, ini ayamnya udah halus ya. Terus yang ini yang belum dicincang, Mia keluarkan dulu, nanti cincang lagi. Dan yang sudah dicincang masukkan ke dalam panci ya pemirsa. Panci yang buat merebus sop ya. Masukkan. Terus cincang lagi yang satu helainya ya, yang satu lontongnya. Cincang juga halus seperti itu ya pemirsa. Cincang halus juga sama. Yang satunya ya, ini buang dulu pada kotaknya ini ya, biasa dibuang. Lumayan capek juga ya cincang ini ya pemirsa. Cuci tangan dulu. Nah, tambahkan juga sedikit garam kayak seperti tadi itu ya pemirsa, sedikit saja. Udah. Terus lanjutkan cincang kembali. Thank you.
sudah halus ya. Dan masukkan juga ke panci. Kemudian tambahkan 10 mangkok air ya pemirsa. 1 2 3 4 5 7 8. Saya cukup 8 ini aja ya pemirsa, 8 mangkok air ya. Ya kalau yang keluarga besar gitu ya, yang butuh banyak ya juga ditambahin ya, bahan-bahannya sama airnya juga banyakin. Ini Mika cukup tambah air 8 mangkok aja karena nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian diaduk biar memisah gitu ya dagingnya ya, nggak dempel gitu ya pemirsa. Diaduk dulu biar nggak menyatu jadi satu gitu. Biar jadinya seperti ini ya pemirsa. Jadi mencampur ya, bercampur dengan airnya gitu. Enggak dempel apa menyatu satu daging gitu, enggak ya. Nah, udah. Kemudian lalu rebus ya. Rebus. Ini ya pemirsa, lalu rebus. Ayamnya tadi direbus ya. Terus ditutup ya. Rebus sampai mendidih dulu ya pemirsa. Oke, sembari menunggu ayamnya mendidih, Mia akan gunakan waktu Mia untuk mencuci barusan bahan barang yang telah dipakai dulu ya. Ayamnya direbus kurang lebih setengah jam ya pemirsa, biar dagingnya empuk dan juga sari ayamnya itu ya, biar terasa gitu, gurih gitu. Oke, Mia akan mencuci barangnya, nanti pakai dulu ya, sampahnya.